Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa On Salawat Nariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka tahun baru Hijriah dengan satu bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Memuliakan bulan ini adalah termasuk bagian dari memuliakan syiar Allah dan pastinya menunjukkan pada ketakwaan hati seorang hamba. Pada bulan ini juga terdapat hari yang agung dan mulia, yaitu hari Asyura atau hari tanggal 10 Muharram. Dalam rangka memuliakan hari Asyura ini dan mendapat kemuliaan yang Allah berikan bagi yang memuliakannya, para ulama mengajarkan banyak amal yang dianjurkan pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Berikut 10 amalan tersebut. 1. Puasa sunnah. Pada tanggal 10 Muharram dan juga sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9, atau setelahnya, yaitu tanggal 11 Muharram. Niat puasa tanggal 9 adalah nawaitu shauma fi yaumi tasyu'a sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok pada hari tanggal 9 Muharram, puasa sunnah karena Allah Ta'ala. Niat puasa tanggal 10 Muharram, nawaitu shauma fi yaumi asyura sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok pada hari tanggal 10 Muharram, puasa sunnah karena Allah Ta'ala. Dalam hadis disebutkan bahwa keutamaan puasa Asyura adalah menjadi ampunan dosa setahun. 2. Memberikan pemberian nafkah yang lebih dari biasanya kepada keluarga, baik berupa makanan, pakaian, harta, dan lain sebagainya. Diriwayatkan dalam hadis bahwa barang siapa yang memperluas untuk keluarganya pada hari Asyura, maka Allah memperluas kepadanya sepanjang tahun. 3. Menghidupkan malam Asyura dengan membaca Al-Quran, mendengarnya, bersolawat, berzikir, berdoa, dan lainnya. Di antara anjuran para ulama juga pada malam ini membaca Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir sebanyak 70 kali dan berdoa doa berikut ini sebanyak 7 kali. Subhanallahi mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arshi walhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arshi wallahu akbar mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arshi la malja'a wa la manja'a minallah illa ilaih subhanallahi adada syafi'i wal witsri wa adada kalimatillahi tammati kulliha walhamdulillahi adada syafi'i wal witsri wa adada kalimatillahi tammati kulliha wallahu akbar adada syafi'i wal witsri وعدد كلمات الله التامات كلها أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين 4. Melakukan solat tasbih ataupun sholat sunnah lainnya pada malam hari. 5. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. 6. Memberi sedekah. 7. Mengusap kepala anak yatim. 8. Mengunjungi ulama. 9. Bersilaturrahim. 10. Mandi, memotong kuku, dan menggunakan celak. Semoga kita diberi tambahan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk melakukan amal-amal yang mendatangkan cintanya dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.